Selamat pagi teman-teman kelas 5 di seluruh Nusantara. Senang sekali Kak Evan pagi ini ketemu dengan kalian. Aduh, tunggu sebentar ya, Kak Evan atur nafas dulu. Pagi ini Kak Evan baru saja lari pagi sebanyak 10 kali keliling komplek. Untung saja Kak Evan sudah sarapan. Teman-teman sudah sarapan belum? Semoga sudah ya. Jadi kita bisa siap untuk belajar. Tunggu sebentar ya teman-teman. Halo, Bude. Iya, Nji, Bude. Nanti Evan kabari kalau paketnya sudah datang ya. Matur suhun. Oh, Iki lagi di luar, Bude. Nanti Evan telepon balik aja ya. Nji, Nji, suhun. Nah, teman-teman, itu tadi Bude Kak Evan yang sekarang tinggal di Yogyakarta. Aslinya sih berasal dari kota Semarang, sama seperti ayah Kak Evan. Kalau ayah kalian berasal dari suku mana? Kalau ibu kalian, apakah sama sukunya dengan ayah kalian? Kalau ibu Kak Evan berasal dari suku Sunda. Jadi Kak Evan itu sering disebut Jasun alias Jawa Sunda. Ya udah teman-teman, yuk kita mulai belajar ya. Oh ya, jangan lupa siapkan buku dan alat tulis kalian. Dan satu lagi, kita berdoa dulu yuk sebelum belajar dimulai. Berdoa dimulai. Doa selesai. Ayo. Ayo membaca. Peta. Peta apa nih? Teman-teman, ada yang tahu nggak ini peta daerah mana? Sulawesi, berarti ini peta pulau. Kak, itu petaku. Oh, untung saja ketemu. Emang peta apa sih? Ini peta Kepulauan Buton, Kak. Aku ada tugas suruh bikin infografis tentang Kepulauan Buton. Oh, kirain. Kak, biasa. Iya, tahu. Tapi Kak Evan mandi dulu ya, baru bantuin ngerjain tugas kamu. Yeay, makasih ya Kak. Jadi kita mulai dari sejarahnya dulu Kak. Iya dong, kita mulai dari sejarahnya dulu. Tadi Kak Evan sempat cek internet, ternyata pemerintahan tradisional di Buton terbagi menjadi dua fase. Dua fase? Dua fase gimana maksudnya Kak? Fase yang pertama, bentuk pemerintahannya berbentuk kerajaan. Fase kedua, bentuk pemerintahannya berubah menjadi kesultanan. Sebentar, kakak browsing dulu ya. Nah, dapat. Ini bisa kamu jadikan bahan infografis kamu. Coba kamu baca. Sejarah pemerintahan tradisional Kepulauan Buton. Fase pertama pemerintahan Buton, bentuk pemerintahannya adalah kerajaan yang didirikan di abad ke-13. Pendirinya adalah 4 orang dari Melayu. Ratu pertamanya adalah Huakakak dan dipengaruhi oleh kepercayaan Hindu, Majapahit, dan budaya Melayu.
Aku teruskan baca ya. Bahasa yang digunakan pada fase pemerintahan kerajaan ini adalah bahasa Waliyo dan Kuli Susu. Aksara yang digunakan, aksara Jawi. Tradisi atau ritualnya salah satunya ada dole-dole, yaitu tradisi imunisasi bayi, dan pasuo, yaitu tradisi pingit untuk para gadis yang hendak menikah. Tari tradisionalnya ada tarian badenda, yaitu tarian tentang rasa syukur para nelayan pada ilahi. Tarian ini dipengaruhi oleh budaya Melayu. Ada juga tari Bonmayu, yaitu tarian tentang patriotisme. Ada lagi nih kak, katanya unsur agama dan budaya di masa pemerintahan kerajaan ini berasimilasi dan saling mempengaruhi kehidupan masyarakat Buton sampai sekarang. Sebentar. Nah, ini ada penjelasan arsitektur rumah di Buton. Coba Kak Evan lihat. Konsep arsitektur di Buton adalah konsep rumah panggung yang terbuat dari kayu dan berlantai 4. Maknanya, setiap bagian rumah menggambarkan ketakwaan pada Tuhan, kesopanan dan status sosial. Arsitektur ini dipengaruhi oleh arsitektur Melayu. Oke, semua bahan ini kita simpan dulu ya, buat bahan infografis kita nanti. Sekarang kita cari informasi tentang fase pemerintahan kedua yuk. Nah, dapat fase pemerintahan Kesultanan di Buton. Tolong bacain dong, Kak. Oke, kita lanjutkan ya. Bentuk pemerintahan Kesultanan ini didirikan pada abad ke-16. Raja pertamanya bernama Laki Laponti, yang bergelar Sultan Murhum Kaimuddin Khalifatul Khamis. Masa pemerintahan ini dipengaruhi Islam dan budaya Arab. Bahasa yang digunakan ketika itu adalah bahasa Waliyo dan Chia-Chia, yang mirip dengan bahasa Korea. Sedangkan aksara yang digunakan adalah Buri Waliyo atau Arab Gundul, serta bahasa Chia-Chia yang awalnya ditulis dalam aksara Arab, tapi belakangan dipelajari menggunakan aksara Hangul atau aksara Korea. Kamu ngapain? Mencatat rancangan infografisku biar aku tahu informasi mana yang akan masuk. Wah, ternyata kamu pintar juga ya. Nah, teman-teman, setelah penjelasan Kak Evan tadi, coba jawab pertanyaan ini ya. Tulis langsung jawabannya di buku kalian masing-masing. Pertama, apa informasi penting yang dapat kamu pahami dari penjelasan tadi? Kedua, apa saja yang mempengaruhi perkembangan Kepulauan Buton tempo dulu, sesuai dengan penjelasan tadi? Kemudian, apa konsep dan makna seni arsitektur yang ada di Buton? Tunggu kak, aku belum selesai mencatat. Nih, laptop Kak Evan, kamu pakai aja. Nah teman-teman, informasi tentang Buton tadi membuat kita tahu bahwa ada agama dan budaya tertentu yang mempengaruhi kehidupan masyarakat. Sekarang, saatnya kita tuliskan tentang perayaan atau ritual yang biasa dilakukan keluarga atau masyarakat di lingkungan rumah kalian. Begini contohnya. Ayo menulis. Nah, kalian bisa menulisnya seperti ini. Kalau kalian adalah keluarga suku Batak atau Minang yang tinggal di Sumatera, pasti kebiasaan dan ritual kalian berbeda. Kalian bisa menuliskannya nanti setelah tayangan belajar kita. Selamat menulis teman-teman. Jangan lupa untuk menggunakan kalimat baku ya. Kata baruku. Kalian masih ingat kan perbedaan antara kalimat baku dan kalimat tidak baku? Sekarang Kak Evan mau jelaskan lagi ciri-ciri kalimat baku.
catat di buku kalian ya. Ciri pertama, kalimat baku itu hemat. Artinya, menggunakan kalimat yang efektif, tidak boros, dan tidak bertele-tele. Ciri yang kedua, kalimat baku itu resmi. Maksudnya, menggunakan bahasa yang sesuai dengan kaedah bahasa Indonesia. Tidak menggunakan bahasa lisan, baik daerah maupun asing. Serta menggunakan imbuhan yang tepat. Ciri ketiga yaitu, kalimat baku menggunakan huruf kapital yang tepat. Terutama di awal kalimat, nama tempat, nama orang, atau nama panggilan. Yang terakhir, kalimat baku menggunakan ejaan yang tepat dan tidak disingkat. Dan sering-seringlah mengecek Kamus Besar Bahasa Indonesia untuk penulisan yang tepat. Ayo berlatih! Teman-teman, Kak Evan sudah selesai membuat 5 kalimat tidak baku. Sekarang kalian rubah kalimat tersebut menjadi kalimat baku ya. Pertama, kain tenun buton bermotif vertikal dan horizontal. Kedua, tari Badenda berkisah tentang rasa syukur pada Ilahi. Ketiga, rumah tradisional kerajaan Buton terbuat dari kayu dan berbentuk panggung. Keempat, ciri-ciri fisik orang Melayu berkulit coklat, berambut ikal, dan berbahasa Melayu. Kelima, hidangan mie saat ulang tahun bermakna panjang umur menurut kepercayaan Tionghoa. Kita cek jawabannya sama-sama yuk. Berikut ini kalimat baku yang benar. Kain tenun buton bermotif vertikal dan horizontal. Tari Badenda berkisah tentang rasa syukur pada Ilahi. Rumah tradisional kerajaan Buton terbuat dari kayu berbentuk panggung. Ciri-ciri fisik orang Melayu berkulit coklat, berambut ikal, dan berbahasa Melayu. Hidangan mie saat ulang tahun bermakna panjang umur menurut kepercayaan Tionghoa. Penduduk Kampung Mekar Indah berjumlah 800 orang dan terdiri dari berbagai suku. Persentase suku yang tinggal di Kampung Mekar Indah adalah sebagai berikut. Suku Melayu sebanyak 40%. Suku Minangkabau sebanyak 30%. Suku Batak sebanyak 20%. Dan suku Nias sebanyak 10%. Berapa banyakkah penduduk yang berasal dari suku Melayu dan Batak? Gunakan garis bilangan berikut untuk membantu menjawab. Silakan tulis jawabannya di buku kalian masing-masing. Teman-teman, paket dari Pak D dan Bude Kaifan sudah datang nih. Hore, buatku ada kak. Ada kok. Pos batik buat kamu. Makasih ya, Kak. Iya, tapi kamu bilang juga ya, ke Pali dan Bude terima kasih. Iya, Kak. Seneng ya kalau kita punya Bude sama Pade yang pengrajin batik. Jadi kita sering dikirimin hadiah. Oh ya, tadi Pade sama Bude juga bilang ke Kakak kalau mereka mau bikin toko baru. Oh gitu, Kak. Jadi kita kapan-kapan main ke toko Bude ya, Kak? Kalau kita ke Jogja. Iya boleh, tapi kita harus bilang dulu ke mereka ya. Ayo mencoba. Bu De dan Pak De Santoso ingin membuat tempat produksi batik yang sekaligus ada tokonya. Berikut denah tempat produksi batik pada Santoso. Pada denah ini, coba lengkapi ukuran panjang dan lebar bangunan. Tuliskan hasilnya di buku kalian ya. Sekarang, kita cek jawaban kita sama-sama ya. Pertama-tama, panjangnya adalah 3 cm ditambah 3 cm
ditambah 4 cm sama dengan 10 cm. Lalu lebarnya adalah 4 cm ditambah 3 cm sama dengan 7 cm. Diketahui, skala yang digunakan pada gambar adalah 1 banding 100. Artinya, 1 cm pada gambar mewakili 100 cm ukuran sebenarnya. Coba hitung panjang dan lebar sebenarnya ruang jemur. Ini Kak Evan perlihatkan lagi denahnya ya. Dari denah bisa kita lihat, panjang ruang jemur adalah 4 cm dan lebar ruang jemur adalah 3 cm. Kemudian, karena skalanya adalah 1 banding 100 cm, yang artinya 1 cm pada gambar mewakili 100 cm ukuran sebenarnya. Maka, kita dapat membuat tabel seperti ini. Perhatikan tabel ini. 1 cm pada gambar berarti 100 cm ukuran sebenarnya. 2 cm pada gambar berarti 200 cm ukuran sebenarnya. 3 cm pada gambar berarti 300 cm ukuran sebenarnya. Nah, 4 cm pada gambar berarti... Nah, mudah kan? Sekarang coba hitung berapa panjang dan lebar ruang jemur sebenarnya. Kita jawab sama-sama ya. Panjang ruang jemur pada denah sama dengan 4 cm. Berarti panjang ruang jemur sebenarnya sama dengan 400 cm. Lebar ruang jemur pada denah sama dengan 3 cm. Berarti lebar ruang jemur sebenarnya sama dengan 300 cm. Sekarang, coba hitung berapa luas seluruh bangunan atau bangunan utama. Ingat, tadi kita sudah mengetahui panjang dan lebar bangunan pada denah, yaitu panjang 10 cm dan lebar 7 cm. Kita cek jawabannya sama-sama ya. Kita ketahui bahwa skalanya adalah 1 banding 100 cm. Lalu, kita juga tahu bahwa panjang bangunan utama pada denah 10 cm, yang berarti panjang bangunan utama sebenarnya adalah 1000 cm. Kemudian, lebar bangunan utama pada denah adalah 7 cm, yang berarti lebar bangunan utamanya adalah 700 cm. Sekarang kita hitung luasnya. Bangunan tersebut berbentuk persegi panjang, maka cara mencari luas bangunan tersebut adalah panjang kali lebar, sama dengan 1000 cm dikali 700 cm. Kita ubah menjadi satuan meter agar menghitungnya lebih mudah. Berarti sama dengan 10 meter dikali 7 meter, sama dengan 70 meter persegi. Ayo berlatih! Berikut ini merupakan denah toko batik Pak Satrio. Berdasarkan denah ini, pernyataan-pernyataan berikut benar atau salah. Panjang toko sebenarnya adalah 5 meter. Lebar toko sebenarnya adalah 3 meter. Luas toko sebenarnya adalah 16 meter persegi. Kak Evan beri satu contoh ya. Untuk soal pertama, cara menghitung panjang sebenarnya, kalian bisa mengalikan panjang denah kali jarak sebenarnya, yaitu 8 kali 75 cm sama dengan 600 cm atau sama dengan 6 meter. Nah, berarti jawaban soal kira-kira benar atau salah teman-teman? Ya, salah. Kalian bisa melanjutkan soal berikut di rumah ya dengan cara seperti soal A. Silakan dicatat di buku kalian masing-masing ya teman-teman. Kalian bisa menghitungnya nanti setelah tayangan ini. Jangan lupa untuk bertanya pada guru atau wali kalian jika masih ada yang bingung. Selamat berlatih di rumah. Proyek kreatif minggu ini. Oke, kita selesaikan proyek profil budaya kita yuk. Aku tahu pasti Kak Evan bakal ngomong kayak gitu. Makanya aku udah bikin nih Kak. Kamu bikin apa? Aku udah catat hal-hal penting yang akan dicatat pada infografis profil budaya kita. Nih, coba Kak Evan lihat. Wah, hebat kamu ya.
Teman-teman, kalian juga bisa membuat hal yang sama seperti Keira. Ini contohnya. Kalian buat daftar informasi penting apa saja yang perlu masuk di infografis profil budaya yang sudah kalian pilih. Misalnya, kalian akan memasukkan informasi tentang sejarah pakaian adatnya. Maka, kalian masukkan juga gambar pakaian adatnya sebagai informasi tambahan. Atau, kalian ingin memasukkan informasi tentang sejarah rumah adat. Jadi, kalian juga bisa memasukkan gambar rumah adat sebagai pendukung. Begitu seterusnya, kalian bisa menentukan sendiri informasi apa yang ingin kalian catat. Ini udah selesai? Belum, Kak. Kira-kira kita tambahin informasi apa lagi ya, Kak? Tari-tarian? Udah. Makanan khas? Nah, itu yang belum. Pinter banget emang ya, adik Kak Evan. Siapa dulu dong? Kakaknya. Kamu jangan cemberut dong, selesaikan dulu tugasnya. Setelah itu kita refleksi bareng teman-teman, oke? Refleksi. Teman-teman, hari ini kita sudah belajar. Belajar apa, Kate? Belajar tentang sejarah, kerajaan, dan Kesultanan Buton. Betul. Lalu, kita belajar tentang ciri-ciri kalimat baku. Terus belajar apa lagi ya? Oh iya, kita belajar bagaimana menghitung ukuran ruang atau bangunan sebenarnya. Setelah kita mengetahui skala bangunan tersebut pada gambar. Kalau aku sih seneng belajar hari ini. Tugasku semua selesai. Kalau kalian gimana? Seneng juga atau masih... bingung? Atau malah... sedih? Kalau teman-teman bingung dan sedih gak apa-apa. Kita masih bisa berlatih lagi. Tetap semangat ya teman-teman. Sampai jumpa besok. Dah. Sekarang, tetap belajar dari rumah ya teman-teman. Jaga jarak, rajin cuci tangan, dan pakai masker agar kita mencegah penyebaran COVID-19. Sampai jumpa! Cuci tangan, gunakan sabun, pakai masker, menutup hidung mulut. Jangan lupa jaga jarak saat ketemu orang. Makan yang bergizi, jaga kesehatan. Anak Indonesia, anak jangan kendor, jaga kesehatan.